Ini kan, gue tunjukin bumbunya. Ini kan sebenarnya tambahan nih kita mau pakai. Gak usah tuh, gak sedikit. Gak apa-apa. Ini kita pakai bumbu rendang. Tapi bukan yang ini ya guys. Tapi kita mau tambahin daun jeruk, ada bawang merah, bawang putih, dan juga cabai sesuai selera guys. Kita pakai pedas, karena kita makannya sini. Hai teman-temanku yang baik hati dimanapun berada. Jumpa lagi, ketemu lagi bersama saya Marianto Hill. Dan video saya berikut ini kita kumpul-kumpul quality time bersama teman-teman. Daripada nggak kerja apa-apa, kita bikin acara masak-masak, yaitu masak daging sapi rendang ya teman-teman. Sebelum kita lanjut masaknya teman-teman, jangan lupa dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaannya seputar video saya berikut ini, silakan teman-teman isi di kolom komentar. Jika teman-teman merasa bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosialnya. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke videonya. Teman-teman, sekarang kita mau ulek cabenya, yaitu yang ulek itu kali ini sama Kak Dewi ya teman-teman. Dan teman saya kali ini lagi ngiris bawang sampai nangis-nangis loh. Orang lain nggak bisa bikin dia nangis, tetapi bawang merah bisa bikin dia menangis teman-teman. Karena ia pedih. Mata saya pedih, sama seperti hati saya pedih. Ini sama seperti yang punya hati saya udah pedih. Ini aku belum sakit hati, nggak sakit, nggak nangis guys. Ini bawang bikin saya menangis. Lebih baik kata orang sakit gigi daripada ini sakit bawang parah. Itu yang pedisnya dari cabai pada. Yang ngulek untung masih sehat-sehat aja ya. Jangan ini. Pergi guys. Ini dalam cepat mulut. Hmm? Ini makanya. Sini dong. Aku mau nanti dong, gak cemburu enggak? Ini kadangnya gak cemburu. Karena ini mengucok sih. Ini katanya kalau potong bawang begini. Apa yang dicemburin mengucok begini? Gimana lagi? Ini. Ada tisu nggak sih kubu sendiri dari bawang nih? Udah aku bilang saya sakit hati nggak nangis guys, tapi ini bawang kubu saya bener ini nangis. Aduh, sedih. Tolong ibu, saya. Yang mulai kita ini? Iya. Aku sedih nggak ngapa apa ya? lebih pedih bau daripada sakit hati. Kayaknya makan dia itu nggak mau dia deh. Enggak, ini ibu bawang dibilang ini saya lebih baik sakit hati daripada bau kena bawang juga. Iya. Ini saya. Tapi saya nggak biar nanti jadi kejar nggak bisa mengirimnya. Ini kita sendiri yang kurang harus. Sedikit lagi. Bukan teman-teman, teman saya lagi ngulek, lagi ngirit bawang putih sambil curhat, sambil cerita-cerita masalah merekanya masing-masing ya teman-teman. Mana tempatnya kok? Mana lagi ya? Iya. Ini? Iya, ini dulu. Ih, mantap sambil ini. Iya. Ini namanya rendang setan guys ya. Sebentar lagi di ini ala Leni. Dan
bukan saya. Dendeng itu artinya. Nanti dagingnya aku potong ya. Udah bisa dipotong belum dagingnya? Nah teman-teman, teman saya kali ini lagi memotong dagingnya sambil marah-marah, sambil merutu, sambil pokoknya deh banyak ceritanya juga dia itu sambil motong dagingnya. Daging udah kayak gurita begini. Lihat deh, apa daging begini? Gak ikhlas. Ini sambil minta baskomnya ya Pak. Baskom. Ini. Jangan dibuang. Ini itu lemaknya. Papa buat pecuan. Kecil-kecil aja ya potongnya ya. Coba itu nanti itu mengecil dia, Kak. Iya, entar nyut lagi. Ini gede-gede. Iya lah, mau ngosong bikin rendang pendek-pendek. Ya kan buat pendek. Kecuali mau bikin sate, pernah gede gitu potongannya. Next time kita bikin sate dong, jadi kan di kamar aku aja deh. Iya kan? Ayo. Dan nanti di kamar aku aja lah. Kamarmu aja lah. Pertama dan terakhir gitu sih. Kenapa? Susah. Bisa aja dong, sini ya. Di sini kamu temen. Nah gue. Ah, mau. Gue tau, gue pegang besok kan? Lagi lagi kok. Kagak. Orang kok jangan dikasih kuplokan nanti dibilang saya menganiaya. Masak kayak kamaran tuh paham nggak kalau dia masak kayak bersih itu dibuang-buangin kayak begitu kayak paham nggak kalau dia masak itu kayak lagi marah-marah kayak gitu masuk-masuk. Kayak ini kayak chef siapa tuh yang health kitchen itu loh. Ini daging macam apa? Pasti sebenarnya kok banyak itu loh, banyak putih-putihnya. Itu putih-putih lemak itu. Kayak tadi yang kemarin kami dapur enggak ada lemak. Enggak ada lemak berarti ya? Udah. Orang tukang potong. Keberatan dong Kak, harusnya saya ini tukang potong kok dapatnya kayak begini. Apa lagi? Kalau dia tanya beli sendiri dan itu, kalau mau daging bagus. Ini namanya kurban orang itu nggak bersyukur, manusia nggak bersyukur kita ini nggak dikasih kok. Komplain. Ini jagarnya yang dapat aja diam-diam aja, diam-diam baik. Ya karena dia mau dikomplain kan pasti orang bilang kamu ya. Masih basah Iku bu. Oh, ini nih pindah-pindah gue. Jangan dekat. Mengacaukan saya. Kecap, mana kak? Teman-teman, kita sekarang lagi mau masak daging sapi dibikin rendang ala chef-chefnya. Ini bukan resep, ini bukan tutorial, tapi karena lapar pengen masak daripada enggak makan. Daripada enggak masak, enggak makan, lapar, belinya jauh. Lebih baik kita masak, teman-teman. Ikutin yuk. Harusnya ada ini nih, daun salam, apa daun salam? Salam serai ya. Ini serai. Ada enggak kompor? Sebenarnya di rumahku ada itu, teman. Mau usah daun salam, daun apa lengkap saya di dapur. Bumbu dapur lengkap saya sebenarnya. Gimana, boleh dibuka lah ya? Ini teman saya ini, kalau ini lagi ulek-ulek, lagi muter-muter. Ini guys, susu aku mainnya kita berapa kan? Tapi kan susu itu nggak ada. Kocok terus. Ini kurang resep nih guys. Ya kalau nggak ada kurang serai, lengkuas dan juga sayur. Ini masak diadakan karena lapar. Ala kadarnya. Kadar alanya. Kalau yang mana nih? Terus kurang resep. Cici dulu ya. Iya, itu. Dua aja. Boleh enggak sama Cici dulu? Satu aja. Ada di sana enggak?
diikatnya biar nggak berantakan ya. Wah ini potong-potong mana? Nggak pakai nasi ya? Hmm? Nggak pakai nasi kan? Udah cuci kan ini tadi? Udah. Apa lagi? Nggak. Tinggal tunggu aja masakan dari saya. Dokumentasinya udah. Udah dapat. Rumah Papa udah dikit. Udah teman-teman bau wanginya. Sudah aromanya sudah. Aromanya udah. Itu langsung dari itu ya. Oh, kita air nanti kok. Oh iya, air dikit. Oh, air ini ya, air biasa. Air kuah. Ini benar enggak tuh rendang tadi ini, Pak? Benar. Ada bacaannya teman-teman, bumbu rendang jadi. Yang bumbu rendang instan. Ayo, bro. Namanya dadakan. Kalau kita rekam ini, kalau sakit nggak kena aromanya kan kok? Nah. Aman ya tuh. Pisan-pisan aja lo tanggung jawab ya. Aman. Nah, saya yang nggak virus kok. Nanti doang. Yang tadi kan sisanya kan plastik udah buang gitu. Nanti dulu, kalau yang tunggu perintah gue. Yang sembarangan rusak kayak gue. Ini lagi berantem nih teman saya nih. Sama teman saya nih. Sama si Ompret ini berantem, ini teman saya yang masak cepnya. Ini mukanya tuh. Dia ngajak berantem, dia mau merusak kayak gue. Dia marah-marah mulu, pacarin aja. Sengaja diketok-ketok-ketok di biar ada efek suaranya. Ya ini sampai warnanya berubah kalau air, jadi tuh jangan pegang di situ. Saya belum. Ini bukan iklannya, bukan lender, tapi saya haus. Air keras dong. Seru nih suaranya. Gawat nih kak, nanti kakaknya marah-marah ini. Mantap nih. Si kapan kita bikin sate? Mau nggak nih kak? Mau nggak? Ini enak tuh, betulnya di satu juga udah enak begini. Gua mau B2, bukan B1. Nah, rumah gak tau, gimana? Kalian tertarik kan? Banget. Kameramen kita. Mana kok, ada ini tadi kok? Ini tuh maksudnya kayak biar suaranya banyak. Banyak karet-karetnya atau apaannya lagi namanya. Ayo silakan. Terima kasih pada saat ini kami sudah berkumpul, kami boleh
Nah teman-teman, sekarang masakan atau makanannya sudah matang dan siap dimakan. Kita makan bersama-sama yuk. Berdiri aja, muntar aja Pak. Oh iya. Ini punya Nyai Dewi. Nyai Dewi. Lagi, Kak. Lagi, Kak. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kita masak, yang sudah menonton videonya. Dan teman-teman jangan lupa dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video saya berikutnya lagi. Dadah!